Hai semuanya, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali guys, kita bakal coba main game King of Crabs. Bang, ini game seperti apa bang? Ini game seperti cacing guys, cuman ini bukan cacing, melainkan di sini kita yang pakai adalah kepiting. Jadi kita harus mengalahkan lawan yang ada di sekitar, kemudian nanti juga bakal bertemu player secara langsung begitu ya. Dan di sini juga ada skin-skinnya. Tugas kita harus ngebuat kepiting kita yang mungil ini menjadi kepiting yang besar adik-adik, seperti itu ya. Di sini semakin bagus mungkin status dasarnya juga semakin bagus begitu ya. Semakin kuat. Untuk dapetin yang bagus-bagus guys, di sini kita harus beli begitu ya. Atau kalau enggak kita harus level up crabs to earn more coin. Dan koin itu bisa ditukar. Di sini tuh ada dua mata uang, satu koin in game dan satu mutiara. Mutiara ini kalau kayak dalam di Free Fire atau Mobile Legend itu gem ya guys ya. Dapetinnya susah banget. Harus beli pakai uang asli beneran. Nah, nih coba lihat, ini game PC by the way begitu ya. Ya udah guys, langsung aja kita bakal coba. Tadi aku udah coba satu game dan Tugu Sugianto sudah mendapatkan 328. Kita juga naik level sekitar level 5 kalau nggak level berapa begitu ya. Di sini ada season ranked mode, ada season ini season. Oh ya, bentar. Ini semacam kayak Battle Pass begitu ya. Kalau kita yang gratis, ini saja cuy. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan skin dari kepiting. Dapat extra life, ya udahlah ya. Kita syukur aja ya. Dan kita naik level lagi. Brown Crab upgrade point. Oke. Wow, keren guys. Ini digunakan untuk mengupgrade kepiting kita begitu ya. Aku bakal coba upgrade dulu sebelum kita bakal langsung mulai ke dalam permainannya di bagian yang crabs. Sabar, kita balik dulu. Nanti kalau kalian setuju kita bakal lanjutkan lagi untuk ngebeli skin-skin yang baru begitu ya. Kita bakal cobain guys. Keren sih ini. Tuh ini yang emas. Ini yang mirip kayak skinku. Kita masih yang B aja cuy. Ya udahlah ya. Langsung saja kita bakal upgrade. Di sini kita dapat 10 poin. Hook, attack, attack. Attack aja guys. Kita kasih attack yang banyak dan juga speed ya. Oke, speed dan juga attack. Hook juga penting sih, tapi ya udahlah ya. Ini masih bisa kita tingkatkan jauh lebih besar lagi. Ya udah guys, kita bakal langsung main. Let's go. Jadi sebelum kita mulai video kali guys, ada yang kalau subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa kasih like-nya. Select game mode. Oh, salah cuy, salah. Jangan pakai yang ini. Kita mau pakai ranked cuy. Nah, biar kita bisa naik rank. Pertama kita bronze 2, bronze 1 ya. Tadi aku udah menembus bronze 2 cuy. Dan aku dapat topi. Common. Common begitu ya kan? Massive damage from Razor Clam. Wah, bagus itu cuy. Kita bakal collect aja jadi kita pakai armor gitu ya kan. Pakai topi seorang pendekar Isumsin ini. Oke, kita bakal lanjutkan lagi biar kita dapat yang blue crab. Semoga aja bisa begitu ya. Cara pakainya di mana cuy? Di sebelah sini kah? Oh, di sini cuy. Nah. Loh. Iya bang, dipakai itu bang. Equip. Nah. Sekarang dia sudah pakai topi Isumsin begitu ya kan. Topi Pak Tani. Let's go guys. Langsung aja ringkat ya. Sudah mulai King mode player versus player. Oke, nyawa kita ada 13. Kita bakal hindari dulu yang gede-gede begitu ya. Kita bakal kabur dulu adik-adik. Kita bakal cari yang kecil. Nah, apakah bisa ngelawan dia? Bisa lah. Hajar bang. Nice. Burung. Hajar juga nih burung. Kepiting lawan burung. Nice. Banyak makanan. Apa ini? Kumbang kah? Kepiting kecil guys. Kepiting kecil, kita bakal makan aja begitu ya kan. Ajar bang, mantap, bintang laut. Sekarang kita lagi ada di darat begitu ya. Ini apa ini? Oh bukan, itu batu. Hei anak penyu, mau kemana dirimu? Hap. Di sini juga katanya juga ada senjata teman-teman. Extra life. Nice sekali, itu gede, sabar. Pokoknya kalau ada namanya ya, itu adalah player asli begitu ya. Nah, contohnya seperti itu guys. Kita bakal hajar guys. No. Duh, kabur. Nah, oke. I'm safe. Hampir aja aku mati begitu ya kan. Tuh. Oh no, ini gede banget nih. Ini gede. No. No, bang. Jangan hajar saya bang. Saya masih kecil bang. Tolong bang. Kabur dulu guys. Guys, aku di siksa adik-adik. Tolong. Makan. Buru. Nice. Ayo lu ha. Mau berantem kau ha. Gak bisa menang guys. Tolong makan kepiting kecil. Jangan mati sama kepiting kecil. Nice. Oke. Okay. Aku berhasil. Hah, gila sih guys. Aku harus cari chest adik-adik. Karena di dalam chest itu ada senjata. Kalian bisa lihat di kananku ini ada seekor keong di mana dia memegang sebuah king. Telah terkalahkan cuy. Rajanya udah terkalahkan. Ada dinosaurus nih. Buat apa nih? Oh, mantap dinosaurus. Nah, pegang pedang aku kali ini begitu ya.
Apa lu, ha? Critical Gaming nih. Aja deh, guys. Kepiting warna ungu nih. Let's go, let's go, let's go. Kepiting ungu. Ayo, let's go. Nice. Nah, ya. Yeah. Gak naik level. Oh, kita bakal pakai tameng, cuy. Nah, pakai tameng. Hey, hidup lagi dia. Nah, tapi dia lemah, guys. Tadi kita ranking 40, guys. Sekarang kita udah ranking 30, cuy. Lumayan lah ya, seenggaknya ya. Ini hajar aja, cuy. Pokoknya di sini rankingnya itu dinilai dari seberapa besar. Ini nih, ada orang nih. Nih, hajar, bang. kabur. Gak. Nanti kita disampaikan, gitu ya, kan. Lawan burung dulu, cuy. Mantap. Ambil yang ini. Nice. Ada kado. Nice. 2500. Oh my god, kita dikeroyok sama burung. Kita dikeroyok sama burung pantai begitu kan. Ayo lu. Ah, ini orang nih. Si AA orang ini, guys. Oke, hajar. Hajar saja si AA. Kabur, guys. Guys. Oh, crap. Parah sih, kita disampain gitu ya kan sama Nguyen Nuan. Dia juara 1 kah? Enggak sih, dia juara 18 begitu ya. Yaudah, kita bakal pakai nyawa aja biar kita hidup kembali adik-adik. Nah, biar gak kereset juga begitu akan progresifnya. Kita bakal main sampai health kita habis, cuy. Ayo, bung. Ada tongkat. Ambil tongkatnya dulu, bang. Kita masih duel malah. Oke, aku pegang tongkat. Dan di sini kalian bisa lihat, guys, itu ada levelnya juga begitu akan. Ada donat, guys. Ada donat. Enak ini pasti donat nih. Nah, 1000 kan. Alright, sabar. Jangan berapa dulu sama yang gede-gede begitu ya. Sekarang ukuran kita udah 40%. Dan kita udah berhasil mengumpulkan sekitar 40 koin, cuy. Enggak, 13 doang ya. 13 doang. Kuat amat dia, guys. Mampus lo ya. Sumpah dah. Hampir mati begitu ya kan. Tunggu segantau. Oh, nice. Ini ada daging ternyata begitu ya kan. Mantap. Ah, ya bang. Yuk. Kalau ular-ularan kita adu mekanik tuh. Di sini kita juga bisa adu mekanik, guys. Itu dengan pukul-pukulan. Lari dulu kalau kita masih kecil begitu ya. Jadi kayak ada mekanik yang baru begitu, guys. Alright, ini apa ini? Lumayan. Ayo kamu, ha? Lagi lemah dia. Kita harus cari senjata nih. Jadi kita udah habis begitu ya. Cepet sekali hancurnya itu. Nah, aku dapat pedang. Hah? Potong kau, ha? Sate kau begitu ya kan? Aja bang. Hmm? Hah? Wus. Sakit, guys. Wus, tidak bisa menang kau, ha? Aku megang pedang nih. Ayo bos. Sampai dia, guys. Ah, gak dapet aku. Oh, dapet tulang. Nice, ambil aja tulangnya, gak apa-apa. Meskipun gak terlalu bagus, tapi bisa kita manfaatkan. Gebuk. Gebuk. Lo. Baru hidup, udah pukul-pukul. Ah, mampus lo ya. Parah sih, guys. Hampir kita disampain begitu ya kan. Mentang-mentang dia punya apa itu yang bisa ngelindungin dia sewaktu dia... Oh my God, man. Sakit amat lu, ha? Oke, guys. CV kita ini. Dikeroyok segini banyak. Unstoppable kita, cuy. Mantap. Kabur dulu. Jangan disampain. Senjata juga udah habis. Coba kita bakal cari cash dulu gitu ya kan. Oke, aku bakal pergi sebelah sini. Udah ngerti, guys. Oke, ini dia nih. Ayo lu, ha? Mau kemana lu, ha? Wow, dia mau coba-coba sampain, guys. Ayo lu. Makan dia ini. Ini punya orang nih, guys. Yes, yalah. Jelek, cuy. Jelek. Soalnya dia masih kecil begitu ya. Kita harus cari yang gede. Wih, kita adu mekanik nih dari tadi nih. Oh, gak bisa menang kok, bos. Waduh, es keracunan dong, guys. Wih, yang ini gede banget, kocak. Kabur. Jangan kesana. Yang ini aja begitu ya, kan. Aja ada yang itu, bang. Hah? Smash. Hah? Nice. Critical hit. Let's go. Ada dinosaurus. Dinosaurus ambil. Yes. Oke. Di sini gede-gede. Oh my God, man. Really? Guys. Nice. Makan dulu. Setelah makan, baru kita balik. Hajar yang di belakang. Wah, yang udang cepet ya, yang udang tangannya ya. Yang udang serem, guys. No, itu gede soalnya. Kita bakal cari yang kecil-kecil biasa. Apa kamu, ha? Wung, datang langsung mau makan kita begitu ya kan. Guys, ada sebuah kunci warna silver. Kita bakal pergi ke sana adik-adik. Di sebelah sana soalnya, let's go. Kita bakal lupakan semua dunia ini. Ayo lu, ha? Ajar dia, guys. Ini masih kecil soalnya ini. Kecil, berani begitu ya kan, ha? Ayo lu, ha? Kabur dia, kan jago kan kalau player begitu ya. Oke. Ini orang nih, guys. Ini orang. Kabur dia. Ayo lu. Aku megang pentungan ini, ha. Ayo lu. Ah, kabur dia. Oh my God, itu gede banget dong. Itu gede banget, aku bakal kabur dulu ke sebelah sini. Nice, aku bakal makan ini dulu. Ada mekanik juga diperlukan di sini, guys. Jangan bar-bar gak ngotak begitu ya kan. Oke. Kunci silvernya udah ada 2.
kita menuju ke arah sana. Kita hindari pertempuran untuk sementara waktu. Dan ini dia. Hajar si stripan ini ya. Stripan hajar guys. Oke. Nice. Ya gak nice dong. Dia kecil-kecil. Pistol cuy. Nah. Akhirnya aku punya pistol. Sabar. Yang mana aku tembak? Ini aja kali ya. Nice. Kabur. Aduh guys, aku kebalik kocak. Bentar. Aku bakal pakai pistol ya. Ayo lu, tembak aja yang ini guys. Tembak yang ini guys. Dor lagi. Mantap emang pistol. Tembakan dari jarak jauh. Oh my god, mereka gede banget begitu ya kan. Kabur dulu bang. Sabar. Pakai pistol cuy. Jangan yang itu bang, yang ada namanya bang. Yang di belakang bang. Belakang bang, dor lagi. Wuhuu, dapet Ruby. Oh no, that's big. Ini apa ini? Buat upgrade itu cuy. Nah, di upgrade, nice. Oh itu peluru ya. Peluru itu cuy, apa ini telur-telur? Oh dimakan aja lah ya, telur-telur lah ya. Lumayan nih telur siapa ini guys. Saya bakal makan aja nih, telur-telur gaming nih, mantap. Sarapan telur pagi-pagi. Hah? Apa kau, hah? Bacokin kau ya. Kelambik keren nih bos. Mantap. Oke. Cari player lagi guys. Ini nih. Tembak aja nih. Dor. Hajar. Hajar sebelum dimakan. Nice. Sekarang kita udah juara 5 adik-adik. Ayo dulu ha. Yes. Udah sini guys. Ah, kabur dia kocak, dia takut. Padahal dia badannya gede begitu kan. Makan nih. Kita tenang. Ayo lu ha. Nice. Ya dia makan. Wah parah sih. Aku udah juara 5 nih. Juara 4 kita guys. Juara 4. King of Wushu sudah berhasil dikalahkan. Oke. Kura tameng nih. Nah. Tameng punggung kura-kura. Punggung apa cangkang kura-kura cuy. Tinggal kita cari senjata aja lah ya. Ada ikan hiu di sebelah sini. Tapi kita tidak takut. Ada kotak guys. Kita bakal ambil kotaknya guys. Oke, nice. Ambil pentungan gaming. Nice. Ayo lu ha. Siapa yang berani sama aku? Yang ini gede guys. Kepiting Alaska. Kau bukan tandinganku. Nice. Hancur sudah dia rontok keping-keping begitu kan. Sekarang akhirnya kita masuk dalam 3 besar. Kepiting Alaska. I'm not afraid with you anymore. Makan semuanya guys. Ayo lu ha. Berani dia guys. Hah? Aduh maker guys. No. I wanna die. No. Makan bang. Buruan bang. Dino. Makan Dino. Sumpah dah. Tamengku hilang. Belum kejap begitu ya kan. Bicara guys. Jangan aja lah ya. Ayo lu. Nice. Oke. Makan terus. Masih juara 3. Gak apa-apa. Gak usah dipeduliin. Ada kotak. Nah. Coba kita buka kotak ini. Dan Teguh Sugianto mendapatkan senjata borboran. Langsung kita bakal upgrade di sebelah sini. Udah full sih. Gak bisa diambil juga begitu ya kan. Ajar aja nih. Nah, enak nih. Mantap. Wah, langsung jadi sate kalian begitu ya kan. Alright guys. Ganti gergaji mesin. Udah aku punya 2 senjata guys. Mantap sih. Makan dulu ya. Hamburger nih. Wuh, lezat cuy. Lezat. Oke. Aku coba mau pergi kemana lagi. Si Hill di sebelah mana guys? Di sebelah sini kah? Udah habis dong. Kita potong pakai gergaji pohon. Weng. Let's go weng. Ini gimana nih? Ini nih. Ini dia nih. Jangan kabur kok ha. Weng. Nice. senjata brand. Yes. I won it. Lumayan. 60. Weng. Ini apa cuy? Oh itu rajanya bang. Tembak dia bang. Iya dah. Kalah kita guys. Ini juara 1 guys. Juara 1 ada di sana ternyata. Yaudah gak apa lah ya. Kita bakal kejar lagi adik-adik. Kita sekarang masih juara 3. Tameng. Kita tadi gak punya tameng maklum lah ya. Dan dia udah nyerang duluan sebelum kita nyerang begitu ya kan. Kebalik kita kocak. Oke apa ini? Pistol cuy. Pisau sama Brand, mau pilih mana guys? Brand aja lah ya. Oke. Nice. Tok. Ayo lo, panik gak bang?
Habis cuy, habis. Pisau yang tadi kita bakal ambil balik dan kita coba kabur dulu guys. Sumpah dibacokin aku dari belakang sama ini, gak ada namanya itu pedal begitu ya kan. Dia ada di hadapan kita guys. Ambil. Nah, ajar yang ini loh bang. Nice. Oke. Palu kita bakal pakai cuy. Ayo. Alright, kita juara 4. Ada yang ngebalap kita, but everything is gonna be alright begitu ya. Game over guys. Dikeroyok sama kepiting baru ini. Tapi sebenarnya udah juara 3 begitu ya kan. 81.000. Yaudahlah ya, end game saja guys. Oke. Nice, collect. Nice. Lanjut. Bisa gak nih tembus bronze 3 begitu ya? Wah, kayaknya gak bisa deh. Wow, bisa cuy. Wah, mantap. Nah, udah ya. Kita nge-kill berapa? Nge-kill 11 kita. Juara 2. Rasanya di juara 3 deh. Yaudahlah ya. Loading, please wait. Oke, mutiara sudah kita klaim. Kemudian capit-capit. Coba kita bakal buka. Kalau kita beruntung, kita bakal mendapatkan ya, butcher knife damage 100% cuy. Tapi kalau kita punya pisau ya. Kalau kita gak punya pisau, ya udah gak bisa. Dapat hati, mantap. Buat upgrade lagi cuy. Ya udah gak apa-apa. Enggak. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kepiting warna biru. Oke, guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan Tugu Boy di video akan datang. Sina Samen, bye-bye.